Begitulah juga halnya beramal kerana negara atau tanah air atau kenegerian boleh dianggap syirik. Beramal kerana negara, kerana tanah air, dianggap syirik. Berkhidmat untuk negara, tulis mana tak kau nak tahu. Tulis berkhidmat untuk negara, bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tak tulis buat tak tahu dah apa. Berkhidmat dengan ikhlas, tulis begitu saja, takut orang kafir nampak sangat. Berkhidmat dengan ikhlas, apa salahnya? Berkhidmat kerana Allah Taala, kau boleh pahala. Dan berkhidmat kerana negara, habis kau dah tu. Walaupun negara tak betul, tolong juga. Dan sebab itulah jadi penuh ranah. Tengok orang rasuah, dak igak, dak ambil tindakan. Pasal apa? Pemimpin dak penuh. Pemimpin kata orang ni saja boleh, orang ni tak boleh. Walaupun dia jahat sungguh, dak boleh bertindak. Jadi tu aking cara di mahkamah pilih-pilih orang. Ada orang bercara molek, ada orang tu bercara dak molek, dak ikut peraturan. Pasal apa? Kerana orang ni orang penting, orang istimewa. Ini menyebabkan masuk neraka dan termasuk dalam perkara syirik. Sekiranya itu semua menjadi matlamat amal kerana seseorang Muslim itu tidak berhubung dengan tanah airnya, hanyalah menurut makna penyerahan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia beramal untuk kepentingan tanah air dan penduduknya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia beramal berhubung dengan tanah air tapi kait dengan Allah Taala, tidak menjadi salah. Tak menjadi salah. Adapun jika negara atau tanah air menjadi kiblat amal dan tidak lagi kerana Allah Subhanahu Wa Taala, maka itulah dia amalan yang dianggap syirik dan Allah Subhanahu Wa Taala mencela kaum yang bergantung dengan tanah airnya semata-mata. Yang bergantung dengan tanah air semata-mata tak boleh. Di sini terdapat satu fatwa yang menarik. Dapat Ibn Taymiyah, tak silap saya dalam fatwa dia, dan Syekh Muhammad Abduh, bekas Syekh Azhar, yang dicatat oleh murid dia dalam tafsir Al-Manar. Orang tanya dia, orang India tanya Syekh Muhammad Abduh, Pak Iraq tanya Ibn Taymiyah, apa hukum oleh kerana negara kita dijajah oleh kaum Tatar? Negara Iraq dijajah oleh kaum Tatar. India dijajah oleh British. Apa hukum sekiranya orang tahu berkita apa-apa jawatan? Di antara jawatan yang sangat berbahaya, jawatan hakim. Jadi hakim di bawah kaum Tatar. Jadi hakim di bawah kerajaan Inggeris. Undang-undang dia, peraturan dia, boleh ke tak? Ulama ini memberi fatwa boleh dengan syarat. Boleh dengan syarat. Syaratnya apa? Syaratnya kita pegang jawatan itu dengan tujuan untuk menolong orang Islam. Nak membebaskan orang Islam. Bila kita jadi hakim, ada jalan untuk bebaskan dia, maka kita bebaskan dia, selamatkan orang Islam. Ataupun kalau ada undang-undang pilihan, hukuman yang ringan, hukuman yang berat, nak bebas tak ada jalan, kita hukum dia dengan hukuman yang ringan. Umpamanya dalam undang-undang mengatakan ada hukuman bunuh, hukuman penjara seumur hidup, kita pilih hukum penjara seumur hidup. Ada hukuman penjara dan denda, kita pilih denda, tak pilih penjara. Memilih hukuman yang ringan, ulama mengatakan irtikabu akhaffid dararain, memilih mudarat yang paling ringan. Ini kaedah syarak. Dia ada kaedah syarak, memilih hukuman yang ringan dengan syarat orang yang memegang jawatan itu mestilah untuk menolong orang Islam, bukan untuk menolong kerajaan yang kafir, yang murtad ataupun yang menyeleweng itu. Dengan tujuan untuk menolong orang Islam, tidak menjadi salah. Di sini kita kena faham betul-betul. Ada orang tidak mengaji pakai haram semua, dia tak mengaji, ini jadi salah. Tak mengaji, dia jawab juga.